APW masih sempat datang di serupan dari pintu belakang. Semis terbuka sementara kita nantikan di semis keras. Baik, terima kasih korban ke depan. Siapa yang ingin dicop sedikit masih ada. Sayang sekali tidak ada. Dan awal waktu umpan dicop saja. Nomor genap, nomor sebelah 14-8, rocapan Ebert kali ini pukul. Dapat ditundung saudara yang bisa mengembangkan bola. Tristo Dika, umpan KNC, pukul Tristo. Tahan berakhir bola, umpan Ebert pukul. Tahan Tristo kali, umpan bola tadi atas. Apa itu Tristo Ebert kali ini, umpan pukul akhir. Dinamik Nur Ali kasebat Asma juara satu dan uang pembinaan kuat kuat sementara uang pembinaan sebesar Rp700.000 untuk pemenang kedua. Kami Bang Kumis sama lima terhati reta bata berbang Kumis Dinten Ayuna Mekati Malikos Namoh Diyaki Kene. Nah Bang Kumis mohon cek lo Bang Kumis ah mohon. Oke iya Denny Galon di Pari Karir sebelakna sauna raos. Aduh hoyong di tes bro kami di tes karena kalau senang rumah di antos di dia kalau tes terlalu ayah di potret lah potret ayah manggali ayah di tes yang ini oke siap perempat final yang pertama mempertemukan tim Brinka B dari Salatiga berhadapan dengan NSC dari RW 01 Desa Gantasoli. Setelah ini nanti tidak akan kalah serunya akan bertanding antara final remaja A akan berhadapan dengan Arci. Sementara di pertandingan ketiga nanti saudara akan berhadapan dengan BBC dan terakhir perpasangan mempertahankan antara Cipta dengan Hipa Piri. Nah, di sini ya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada pertandingan kali ini adalah NST berhadapan dengan Brinka. Sementara kami lihat Brinka sudah poin 1-0 sudah lakukan melawan depan siapa yang bisa umpan lagi cok sini masih berdekatan datang lagi umpan tuh APB masih sempat datang bisa umpan lagi ke belakang semis sekali saudara-saudara spike keras yang dilakukan oleh saudara pemain dari NSC ini sehingga poin lagi sudah lakukan tinggi sekali umpannya semis keras belakang masih berkesempatan umpan lagi ke depan siapa yang dituju cok sini sehingga angka bertambah kembali untuk NSC 3-0 3-0 timbang-timbang bola sudah langsung ke pertandingan dibiarkan dan ternyata bola panjang keluar lapangan pertandingan saudara-saudara sehingga angka pertama untuk Brinka 1-0 sudah lakukan segera ketakar siapa disini upah lagi siapa di kumpul dan sesuai dengan sekarang walaupun lemah tetapi jatuh di lapangan yang kosong sehingga pindah poin kedudukan sementara 4-1 timbang-timbang bola dia 1-2-3 siapa yang menjauh sudah melakukan 3 bagang sejarah dan belakangnya sama lebar di bantuan pemeran ini kalau sedikit akhir ada lagi kembangkan ke umpan dia pada tujuh di kalau sedikit masih dapat temukan pilihan datanya langsung ke relawan kembangkan lalu belakang siapa yang menjauh sana umpan tinggi siapa yang menjauh di kalau saja masih selamatkan datang lagi umpan tinggi serius kurang masih selamatkan umpan tinggi ya stop saja kembangkan masih selamatkan datang lagi
memanfaatkan bola dengan baik. Dengan demikian pindah poin 2-4 dulu. Sementara kita nantikan siapa yang susah operasi dulu tuh sedikit dalam satu tengah. Ada pemain yang mau dapat ke depan, siapa yang cukup umpan tinggi, ah dapat di dulu dengan bola pemicin. Kedua tadi hampir saja tergelincir dengan pinggan pindah poin untuk MSC 5-2 sudah terbelakang biarkan, dan ternyata terlihat keluar sehingga hakim baris semangat bendera yang saudara-saudara dengan pinggan pindah poin 3-5-2 dan kecenderungan cancur kasta sudah keras sekali, namun saya terlalu mendatar sehingga bolanya menyangkut menek dengan demikian cokot atau gol. Sehingga pindah poin lagi untuk MSC 6-3 timbang-timbang bola sudah ke belakang. Siapa yang misalnya umpan lagi pasang di sana tinggi sekali, akhir dapat di mundur di jam sini lagi, ah masih diselamatkan, ada di sana saudara-saudara, maksudnya baik loh ke belakang namun terlalu memanjang sehingga keluar dan poin kembali 7-3 dibiarkan keluar saudara-saudara. Sayang seribu sayang modal utama tadi tidak dapat diselamatkan dengan demikian tidak boleh sudah apa tidak terluka. Sementara kita nantikan di sana sekarang baik kumpulan dilakukan oleh pemain dari KNS ini ganti out kembali ke lapangan dan bola dipegang oleh pemain nomor 5 ini. Siapa yang menuju di kanan ini sudah lakukan lagi di belakang sebuah ada belakang semua ada ke depan umpan lagi ke depan sampai sekarang ke belakang dibiarkan dan ternyata masuk saudara-saudara di akhir garis dari lapangan ini sehingga pindah poin kembali untuk peringkat 5-8 tiga angka sementara kita kalah susul dia ya sudah lakukan melalui tiga langkah setia ada kembali bersama umpan lagi ke depan setelah sekarang ke belakang masih diselamatkan dorong ke belakang barisan belakang dari MSC ini terlalu maju sehingga bola dibiarkan jatuh di lapangan yang kosong saudara-saudara. Poin kembali 6-8 sudah melakukan ada di sana pelanggan melepas ke pasangan itu sudah saya katakan hati-hati sudah lakukan bicara pasir lokal mengenai membantu siapa yang itu umpan di belakang semester di belakang keras dapat diselamatkan umpan akhirnya siapa yang menutup saja masuk di belakang datang menutup di belakang lagi-lagi barisan belakang dari MSCI kosong sehingga bola jatuh tidak dapat di ambil dengan baik dengan demikian kedudukan sementara 7-8 di out diminta oleh official dari NSC saudara-saudara kedudukan sementara 7-8 sekepal timbang timbola lebih karena ini 1-2-3 dia rata sudah berlambung di kedatangan setnya ada pembelian masing berlambung ke depan siapa yang ingin stop sedikit masih sayang sekali tidak ada blocking saudara akhir kali hanya tertawa saja saudara-saudara dengan memberikan pindah poin kembali 9-7 di bangku lah sudah mampu terbuka sebenarnya dengan nomor berapa siapa yang itu sedikit baru kembali tengah masih selamatkan ke belakang tidak ada ternyata masuk saudara-saudara ragu-ragu rupanya pemain nomor 9 ini sehingga pindah pukul pukul bola lagi kan nanti siap yang ini sudah bangun tidak ada Bang, ada kenoran ya, pernah kenoran. Nomor genap, nomor 11. Rokinya terkecoh dari Brinka sehingga dibiarkan dengan demikian angka pertama kembali 12-7. 12-7 sudah lakukan ini sekali datangnya umpan ke belakang dan ke belakang masih diselamatkan bisa ke belakang dibiarkan namun sayang sekali panjang saudara-saudara sehingga bola jatuh di lapangan di belakang lapangan pertandingan sehingga demikian pindah poin 8-12 4 angka kita nantikan pertandingan sudah lakukan ragu-ragu rupanya dia umpan saja diselamatkan dapat diselamatkan namun sayang tidak bola akan datang kepada pemain yang berposisi di samping ini dengan demikian pindah poin kembali 13-8 sudah lakukan ada pemain sering langsung di jalan lawan ada pemain belakang yang senang melewat ke depan ke pemain belakang masih diselamatkan nomor 9 umpan lagi di depannya top saja sini dapat diselamatkan hati-hati saudara-saudara pemain lapangan sekarang sudah lipin kembali dan poin kembali 14-8 14-8 rancangan Edo kali ini pemain dapat di ujung saudara Edo kali pertahanan dari NSC ini
nampaknya sudah Trisno dari Penembora. Kali ini sebelah kawan dari Pinka umpankan pemain SMA dapat ditendang tadi. Serangan-serangan dari NSC sehingga Pinka poinnya 10-14. Siap poin 10-14 kali ini masih sudah lakukan ke belakang. Tahan kembali orang umpankan pukul. Masih dapat dari umpan dosen akhir. Nah masih ada kali ini betul. Apa yang terjadi tadi segera umpan dapat menjawab pelanggaran. Akan kembali menjadi 11-14. Ya, 11-14 kali ini Pinka lakukan satu belakang. Tahan kembali bola, umpankan pukul. Kali ini tembakan sudah Pinka dapat dibendung. Anak-anak kembali Pinka namanya sudah kembali bendung bola. 12-14, 12 ini tahan kembali bolanya. Saya umpankan dibendung. Ini bisa dari belakang, masih ada. Bayang terjadi pelanggaran nampaknya tadi. Tangannya kena ranjau sehingga angka untuk NEC kembali 15-12. Ya, 15-12. Saya pelakukan sudah tahan kembali di belakang. Umpankan siap di sana. Edo. Lanjut masih. Ada sampai. Umpankan bola. Trisno. Dari pelanggaran dilakukan oleh pemain Binka nomor 9 dari Dani Ranjau. Poin kali ini 16-12. Ya, 16 skor penentu tadi. Timbang-timbang dulu. Siti Bunga akan bersiap kembali ini ke belakang. Tahan ke pemain umpan. Ayo, selamatkan. Sehingga angka kembali ini 17-12. Bukan asal. NEC masih. Bukan asal. Meninggalkan kali ini. Siapa di belakang? Tahan kembali bola. Kepada siapa akan bola? Ada seakhir. Masih hitam tadi, umpankan Bapak Trisno kali ini pemula serang Trisno terhalang mesinnya jatuh di bawah sendiri. 13-17 tahan kembali bola, umpankan apa yang terjadi? Rupanya pemain NEC tadi tangannya kena ranjau saudara-saudara. 14-17 kali ini Pinka menyerang, tahan kembali bola NEC, pukul. Lebar keluar lapangan 15-17. 15 kembali Pinka tahan kembali bola, umpankan ranjau dari tangan dari NEC sehingga 16-17. Semakin kali ini bisa pertama 16 kembali menyerang Pinka, umpankan NEC, pukul tengah. Ternyata bola dan juga burung itu lantai sehingga pindah poin 18-16. Ya, 8 Trisno kali ini tahan berakhir bola, umpannya Edo pukul. Sebulan Edo tadi dapat menerobos pertahanan anak-anak NEC ini. 17-18. Ya, 17 Edo kali ini. Siapa yang tim Edo kali ini? Sebelah tukar sudah ke belakang, tahan bola, umpankan. Masih bisa melambung tinggi tadi akhir dapat tinggi. Nah, ini tadi bola susah dijangkau. 18 sama kali ini, sama keluar, sama tadi 18 sama. Masih akan lakukan sekali sama spike dari Pinka, lakukan sudah ke belakang, tahan Trisno kali umpan. Bola tadi kok saja oleh saudara akhir jatuh ke tempat yang kosong rupanya. 19-18 kali ini unggul sementara Pinka satu angka. 19-18 masih Edo. Kita lihat sepelakukan datar, ternyata terlalu keras dari Edo, jatuh di luar lapangan. 19 sama, 19 sama kali ini NEC tahan Edo. Oh, di batu terakhir kali ini mengapa dimenangkan sudah akhir 29-19 kali 29-19 tahan kembali bola, umpankan kepada siapa lagi pemain belakang. Dapat kali ini sentuhan kembali, tunggu ini saja melambung tadi sentuhannya. Coba minum gagal lagi saudara-saudara kali ini 20 sama lagi kali ini angka saling mengejar. 20 sama kali ini Pinka setelah kembali kembali ke belakang, tahan kembali bola, umpankan kepada siapa kali ini? Masih kembali ada yang membantu, selamatkan saja mereka, umpan kembali, pukul, dapat ditembus, melenceng keluar lapangan.
21-20 sangat imbang kali pertama. Kembali lapangan RSM melambung tinggi, tahan kembali bola, umpakan, gol. Dapat gol kali ini. Ayo teman-teman di belakang, umpakan kembali. Masih bisa melakukan permainan kami, umpakan kembali. Jatuh sepatnya kosong tadi. Kita lihat dari anak-anak RSM ini, 22-20 tertinggal kali ini. Rinka, dua angka. Apa itu disebut Endo kali ini? Umpakan, pukul akhirnya. Bagus dari pukulannya. Sangat menukik, 21-22. Satu angka untuk menyiapkan kedudukan kali ini. 21, Rinka kali ini mengejar. Ada satu disana pengesek, umpakan, pukul. Rupanya bolanya tidak sampai. Sehingga akan kembali menjadi 22 sama. 22 sama. Ramai ya, udah-udah kan. Kali ini kita yang sudah berita kembali lakukan saya tahan kembali resek. Umpakan. Kali ini dapat sekitar. Apa yang terjadi ini? Saudara akan selamatkan ke belakang. Tahan kembali. Umpakan. Umpakan. Umpakan kembali kan. Siapa yang terjadi mereka? Umpakan kembali. Selamatkan. Umpakan akhir. Dan. Ayah. Ternyata dari pihak Bika tadi bola keluar 23-22 kali ya, lihat saudara-saudara, bola dipegang oleh Bika kali ini 23-22. Kita lihat saja apa yang terjadi. Sekali ini lakukan sudah melambung ke belakang, tahan kembali sehingga dapat dipenuh 23 sama. 23 sama saudara-saudara. Siap kembali EC kali ini menyerang, tahan, umpan, ada akhir. Masih kembali kembali lagi. Lihat Trisno. Satu yang kosong. Satu angka lagi dibuka untuk menghabiskan set pertama kali ini. 24-23. Anca-anca, siap kembali, tahan, Soreno, umpakan, tadi. Bagus, saudara-saudara tadi, 24 sama. 24 sama, saudara-saudara kali ini sangat seru. Sudah akhir nampaknya kali ini akan melakukan setnya. Mau tahan, pemain dari sini, umpan. Memang tadi lapangan yang kosong dimanfaatkan oleh NEC ini. 25-24, satu angka kali ini. Ada siapa senang? Umpan Edo. Lagi-lagi pukulan Edo. Jatuh di tempat yang kosong. 25 sama. 25 sama, saudara-saudara. Saling mengejar kali ini, saling mendahului. Siapa lakukan ke belakang? Tahan kembali bola. Pukul. Mas bisa lakukan kali ini. Trisno harus berakhir. Berhasil sudah Edo tadi menahan bola. 26-25. Satu angka lagi. 26 kali ini. Sekarang kali ini NEC 4 Trisno habis. Ya, sudah beda dua kali. Mulai sekian pertama ini.